Sentuhan sosial tersebut berupa pemberian paket sembako kepada masyarakat Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat. Menyeberangi laut dengan menggunakan pompong, Ketua DPC Partai Gerindra bersama anggota mendatangi kampung halaman tokoh masyarakat Kepri, Rida K. Liamsi. Terlihat satu persatu paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan secara door-to-door. Ditemui usai kegiatan, Tengku Nazwar, selaku Ketua DPC Partai Gerindra, Kabupaten Lingga mengatakan bahwa giat ini merupakan amanah dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Giat ini juga disejalankan dengan hari lahir Partai Gerindra yang ke-14 tahun. Berkenaan dengan hari Gerindra yang ke-14 dan perintah Pak Prabowo bahwa Partai Gerindra selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan peduli terhadap penderitaan masyarakat, dan arahan dari Ketua DPD Pak Imam Siaman untuk turun ke masyarakat. Nah, pada momen halah ke-14 ini, saya selaku Ketua DPC turun ke masyarakat memberi bantuan sembako atas sumbangan Pak. Di samping itu, giat sosial ini merupakan salah satu bentuk komitmen partai berlambang Garuda dalam mewujudkan cinta kasih di tengah masyarakat dengan memberikan contoh nyata peduli terhadap sesama. Nur Hadi Sulaiman melaporkan dari Lingga.